Ay, nasa bank. Kakancing ka ito. Kating kong parangay sa nasa bank. Kancing sa marangan. Eh, tulad yan, nasa bank. Kancing sa Sarah Life. Terima kasih karena menonton video ini. Sebelum itu, jangan lupa subscribe. Dia, dia sedang kancing sekarang ini. So, sekarang ini kita pergi dulu satu homestay lagi. Homestay yang cantik, yang unik, dan yang menarik di sini. Oh, tengok dia. Oh, tengoklah dia. Hah. Sabak. Oi. Kau pergi kancing gak tuh? Ay, kau ini orang pergi kancing mah rekam. Oh, iya, iya. Kau nih. Ke tepi jalan itu. Siapa tak kancing? Mau apa, apa? Kau rekam lah di depan. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, guys. Sekarang kita mau menginap di mana hari ketiga Tumatik berada di Keningau. Banyak betul homestay yang request untuk request Tumatik untuk menginap datang. Iya. Tumatik, ah, kali ini kau datang lagi di sini, dia bilang. Jadi kita tunaikan permintaan dia orang. Jadi kita, oi, kenapa itu? Kenapa balik tuh? Masih bener. Baik, kenapa itu? Oke, okay. Tumatik berada di Bariawa juga. Banyak pisang sini, oh. Iya. Banyak pisang sini. Homestay yang kau bakal review hari ketiga kau di Keningau di mana ini? Oh, mungkin di, dia bilang di Bariawa kah? Bariawa. Di Bariawa kan? Kita yang tunggu, ah. Oke. Okay. Ini, oi, kenapa pisang-pisang dia punya perjalanan lebih homestay nih? Inilah nama dia hijau. Hijau. Iya. Wih, macam kita mau sampai sudah homestay dia. Sampai sedang. Hoting wah. Oi, punya mantap. Mantap. Gila. Ini homestay kah? Banglo nih. Banglo nih. Oi, kok biar betul kita dua tinggal begini besar. Oh gila kah kita dua sih begitu besar? Hah? Enggak tahu lah. Gila ada punya rumah nih besar betul. Ada lah geng katok atau matik besar-besar rumah nasabah. Ya. Lagi besar pergi sewa ah. Demi menginap oh, kita saya bilang, kenapa kurang besar rumah sih kamu tinggal begini ya. Besar lagi. Itulah bangan. Aduh. Guys, punya banglo ini tuna, dia punya bos tuna. Oh, dia punya bos tuna. Astaga. Oke, oke. Oke. Okay. Ya. Wih, punya besar nih homestay kopi sewa besar-besar rumah nasabah. Besar lagi homestay kopi cari di Bariawa. Bos. Bos, apa kabar? Turun dulu, kita turun dulu. Oke, turun. Oh, cepat balik, cepat. Aduh, angkol, membalik. Adeh, ada dah. Ini tuan rumah dia. Oke, okay. Saya bersama dengan ini owner di homestay di sini. Iya. Oke, okay. Apa nama homestay di sini ya? Tuan? Ini Bariawa Homestay. Bariawa Homestay. Oh, Bariawa Homestay. Astaga, wih, siapun selama saya tinggal di Keningau, saya tidak tahu. Kau tio, guys, punya pasar. Wih, guys. Anda dah kamu tinggal, Pak. Ini besar-besar rumah nasabah. Tumatik pergi sewa lagi besar homestay oh. Untuk dua orang sih ya. Oi gila. Ya lama Tumatik ini. Eh geng, aduh masalah untuk Tumatik ini oh. Jadi cukup besar kan rumah sewa si begini besar lagi. Punya loas ini. Jadi kita ron-ron dulu lah tinggu-tinggu apa yang ada di homestay ini. Boleh. Mana kita jalan? Bilik satu lagi. Bilik, oh, bilik satu. Oh, mari. Kita mari, mau mari. Pergi di bilik satu. Oh, bilik satu kah? Ayah, oi. Tumatik, aduh, masalah oh, betul koinnya. Ya. Boleh request di bilik satu. Oh, boleh kah? Ui, kau tinggal pak geng. Ui, dua tingkat lagi dia punya kadil kan. Ui, satu orang kalau ada yang berpasangan pun tidak masalah di atas. Ini biarpun berbunyi-bunyi, rak dalang. Ui, di bawah luas dia punya nu. Setiap tempat tinggal, anu tidurnya dua tingkat. Oke, okay. Apa lagi ada bos, ini kantil kau buat sendiri kah? Saya buat sendiri. Oh, buat sendiri. Oh, ada tandas kini beliau? Ada sini, ada tandas. Alah, ada tandas lagi nih. Astaga, menyesali soal lu satu family kan? Wih, gila. Ada tandas, geng. Ini bilik bawah dua tingkat. Jadi muat 1, 2, 3, 4. Wih, beli muat 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. 8 orang? Ya, kalau ada pasangan, 8 orang muat, ah, geng. Wih. Ma, kita pergi anu lagi. Kita pergi tinggal lagi. Jadi itu bilik satu. Jadi di mana lagi? Ada kita mau pergi bilik berapa lagi, Bos? Dua. Ada mau check in. Oh, oke. Oh, ada mau check in. Kenapa tidak, Pak? Wih, ada kolam renang di beliau. Ini boleh mandi enggak, Bos? Ini enggak boleh. Wih, ini apa? Tempat memancing enggak apa ini? Kolam ada kolam, geng. Astaga. Wih, pokoknya oh, geng. Oh, gila ya lama. Wih, ini homestay kan. Soal dua tingkat, lama itu ada kolamnya. Wih. Tinggi matematik, ada dah, saya bilang. Oh, luas geng, dia punya kolam ada mantap loh. Hah? Menyanyi?
Ayo mana 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 mana. Wih, kalau ada karaoke mantap. Kita terus bilik 3 dulu lah. Oh, oke okay, oke. Okay. Ini bilik ketiga. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke, okay, apa yang ada di bilik 3 nih, Tomatik? Ini untuk Queen lah, King King. Oi King, oi kalau yang kalau si Bos Sumandak beli sewa sih, jangan lepas ini. Ini dia punya bilik mandi. Oh, ada bilik mandi pula. Oh, ada bilik mandi. Wih, Salisa, oh ada tanda sama semua singki kan? Boleh boleh boleh. Oh, ada cermin lagi, kipas. Oi, ada lampu dia mantap, oh lampu dia. Boleh lagi gini. Wah. Ah, dadah. Mantap oh geng. Ati gua. Nah, ada cermin lagi. Lagi kita pergi tas. Oke, okay, beli. Oke, okay, cepat. Ayo. Beli yo. Kau tengok ba. Ada kolam, ada jol-jol begal di siring. Kau tengok ba. Mana? Mana? Di mana? Oh, ini pula sound system beli. Oh, dipasang. Ini apa nih, Bon? Oh dapur, oh dapur, ada dapur beliau. Oi ini, jadi kalau datang sini mau masak-masak, inilah dapur yang kami pakai. Oi beliau, begini. Kalau datang sini, kau mau buat minum-minum ataupun makan-makan, ya. Inilah dapur yang kau nak kasih untuk pakai. Dapur ini? Iya, ada dapur pula. Icebook hidup semua. Berarti begini. Oh, ah. Satu kali kau sewa, kalau kau sewa nih homestay kan semua. Semua dapur kah apa semua kau mau beli, semua kau beli pakai. Iya betul. Oi mantap oh. Oi. Mantap, mantap. Jadi kita pergi atas dulu. Oke, okay, kita pergi atas ah. Oke. Okay. Oh, itu ya. Pindah kolam terus ada orang jual bageran di sana punya siok malam itu. Boleh mau mancing enggak? Nah, boleh mau mancing. Boleh mau mancing. Boleh mau mancing. Kata kita siapa yang kompak habis ah. Udah dia bilang. Udang lobster. Nah, udang lobster. Wih. Ada udang lobster lagi di apalagi sebelah. Apalagi pantai lah. Oke, kita pergi atas dulu. Oke, kita pergi atas dulu. Kita pergi atas beliau. Bang, kenapa? Kolam apa? Tamat buang air dia. Oi, beliau. Ujing. Oi. Oi, ujing. Punya mantap dia punya omtes ini di Bariau. Wah. Kau lagi lah cara kau. Jangan begitu, ah. Jangan begitu, Pak. Oi. Homestay di Bariau, Pak. Okay. Homestay di Bariau ini kan mantap, oh. Oke. Okay. Yalah, naik lah. Berapa tingkat nih, Bos? Tiga tingkat, geng. Oke, kita naik ke tingkat. Tiga tingkat. Oke. Tapi beliau saya tukang rekam cetas-cetas sudah ini. Betul. Usia walaupun saya tukang rekam kan geng, tapi saya cetas-cetas sudah. Ujian ku upload ah ini. Cetas-cetas sudah ini. Apa itu, Bos? Oke, geng. Oke. Nomor 6. Oke, okay, guys, belek nomor 6. Kita tinggal belek nomor 6, geng. Oke, okay. Udah tamat setrika, ada bangku. Oke, di sebelah sini. Coba duduk. Ini kalau untuk bilik enam ada ruang okay. Tamu kan, Bos? Oh, ada ruang tamu, ya. Beli setrika baju semua kan. Oh, selesai. Oh. Nah, outing bang, geng. Luas, ada tempat duduk queen lagi. Di sini apa? Nah, katil. Oh, katil. Semua master room kan, Bos? Oi, master room betul ini oh, beliau. Astaga. Oh. Punya mantap nih kalau yang mau berdoaan di sini beliau, yang baru pengantin baru. Ada dari saya bilang. Tadi waktu dari Bang Dapot pin smart itu. Ada tadi waktu itu datang sini kan ya? Sungai yo, syok oh. Itulah Bos bilang ada kolam tadi beliau. Kamu masih bilang. Oke. Okay. Master room ada TV kan ini, beliau? Tandasnya. Oh, tanah. Oh, ada tanah satu baru ada ruang tamu lagi kan? Ya. Ini oh, beli kan. Oh. Berikan. Ada beranda oh, beliau. Ada tadi kalau dari atas beliau punya mantap pemandangan dia. Kau tengok, ba. Ada lagi. Geng. Ada lagi tuh, dapot. Dapot. Pedih tuh. Dan bebas. Smart. Sama kereta antik. Boleh tengok. Wih, ada kereta antik lagi. Oh, Crown. Ya. Mercedes. Ya. Tengok, ba. Beliau. Sini kau berdiri cepat. Oh, dadah. Mantap, bilang. Mantap. Ah. Hei. Hei, gila aja lah, ba. Aduh. Oke, sana lagi. Oke, cepat. Apa lagi? Ini kita pergi mana lagi nih? Beli kelima. Sama juga ada tanda semua. Bos, kalau ada orang kawin di sini bagus sewa ini ya, Pak? Ya kan, satu biji. Sewa, Pak. Oh iya itu. Kan. Oh, timbang, beliau. Adalah. Halo, yang benda buat. Eh, sudah kena booking nih, jangan kembali-kembali. Ya, kan? Tuh ada booking nggak? Iya. Ayo. Biar orang balik lah. Astaga. Beli, tadi beli berapa? Break 5. Break 6 tadi kan? Break 6. Break 4. Kita pergi tengok break 4. Wih, astaga ini kepemandangan dari break 4. Astaga beliau. Oh, tengok bah. Ini beli mandi kah? Beli mandi. Woi, beliau. Ini beli mandi. Eh, mana beli mandi? Mana beli mandi? Woi, gila. Ada bilang. Kita round dulu sini. Oke. Okay. Nah, itu apa, Bos? Lobster. Lobster. Oh, beli pancing lobster. Oh. Hey, geng. Yep. Ah,
otomatis. Ah. Uy, beliau ada dah, saya bilang. Uy, mantap oh kan. Ini untuk budak-budak punya kan, Bos? Ya, untuk budak-budak punya ini, beliau. Oke, beliau. Kau tengok Mbak sini, kau tengok Mbak. Beliau tengok sini. Ay, kamera, geng. Ada dah, saya bilang. Semata empat dah, geng. Mantap, kau tengok Mbak. Ada dah. Ini tuan rumah kami. Ini tuan rumah homestay, Mbak. Nah, jadi ada dah, saya bilang. Pemandangan dari sini. Mantap, oh. Kau tengok Mbak beliau. Kau tengok Mbak beliau. Kacau beliau. Ya. Ah, begitu Mbak beliau. Dia lagi beliau, dia lagi beliau. Lain kali kita datang sini untuk mandi, iya lah. Oh, boleh, beliau. Dah, saya bilang kamu. Datang untuk mandi saja berapa biaran? 3 ringgit. Nah, 3 ringgit. Hey, kalau uy, datang untuk mandi saja 3 ringgit, geng. Dah. Oh, ya. Oh, ada tempat meja duduk santai-santai. Iya. Tempat pakai masih santai. Mana? Nih, tempat lu anda. Itu nah tangga dani ya, Bang. Ini nih tempat duduk. Oh, ini. Untuk kita pergi ke atas. Kita pergi tingkat 3. Oh, boleh. Tadi itu tingkat 2. Iya. Ah, ini beli ke 4 ini. Oke, mantap. Mantap, beliau. Wih, ada tanda seluar kan, beliau. Wih, jadi kalau dari mandi kalau mau kancingnya, kalau kancing dalam merah. Jangan sama sesekali kancing di kolam renang. Kancinglah di tandas. Iya, betul. Aduh, jangan juga macam tuh budak-budak, ah. Aduh. Aduh, saya bilang itu sabak gitu, sah. Oh, Nina. Ya, ini sekarang kita ke tingkat 3. Tingkat 3 beliau. Tingkat 3. Uy, siapa di sini? Itulah apalagi, mantap itu. Oh, berkat tempat bagaimana? Oh. Kalau rasa mau macam mau obok ya, mah di atas sini. Oke, begini. Untuk tamu yang sewa unyuk hanya untuk berkemah, dorong ada dihaskan. Jadi dorong berkemah, dorong turun bawah, dorong mandi, dorong naik balik sini kan? Ya. Oh begitu, astaga. Lagi kemah guys, kemah, kamu beli sewa datang. Pemandangan di sini pun mantap kok kan? Iya. Geng, kau tinggal, tinggal matik, kasih tahu dong, macam pemandangan dari atas. Ada, saya bilang, kau tinggal geng, saya belanja kamu sedikit. Di sini kampung apa ni bos? Ini Barewa Ulu. Oh, ini nama dia Barewa Ulu. Jadi macam mana orang Barewa Ulu? Okey ke? Oh, okey bah, dia bilang nak tengok yang Ben Smart itu ada dah dia bilang. Sebab banyak kok kolam di sini. 1, 2, 3, 4 boleh memancing. 6. Oh, 6 boleh memancing. Boleh memancing. Boleh memancing. Baca ni. Boleh memancing lah kita ni. Buat konten kita. Aduh. Ya geng, untuk yang mau datang sini hanya sewa untuk berkemah pun ada disediakan ya. Geng, 2 kemah geng. Jangan risau, nah. Malam di sini sejuk. Ya betul. Jadi kalau kamu di kemah pun begini-gini tuh. Ah, jadi paham saja geng. Kau tengok bapak pemandangan dari tingkat 2. Oke, tidak dibenarkan terjun. Untuk dari orang yang mau dan pergi kau datang di sini tercas-cas kau dari sana bawa sudah tambah tuh mati kau terjun di bawah. Nanti kau anasimin mati oh. Jadi, Oke. Sini bapak, kok tenang. Ini saya punya video grafen ini buat kalian cas lah. Aduh, saya bilang sama. Oke, geng. Jadi bila kita mau mandi nih, geng. Jadi kita mau mandi bila ini? Apa tuh itu? Boga? Boga. Oh, ada boga-boga. Dia bilang begini. Semua lah tadi. Kau bayangkan lah, kau mandi sama bini kau. Terus kau ada makan boga sambil mandi makan-makan boga begitu. Saya kira ada untuk kolam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7. Tapi antara 7 kolam ini adalah 2 kolam yang boleh mandi. Boleh mandi. Yang lain tuh kolam ikan, geng. Nah, dan kalau mandi ikan ikan tante lo, anu lo, anak makan tante lo kamu ikan keli. Kalau yang perempuan bahaya, anak sesep nanti. Ai, kamah. 2 kolam ini sih yang dibenarkan mandi. Tolong sama yang video grafa ini. Oke. Ada lagi yang kita mau kasih anu, kita tunjuk. Iya. Yeah. Ada satu bilik lagi kan. Oke, gue belum. Oh iya ada bilik lagi di tingkat bawah. Oh ada lagi. Oh ada tandas lagi beliau. Store. Oh ini store. Oh ini store. Oh jangan rambang mbak. Orang punya barang begitu. Rambang mbak ini beliau. Aduh. Geng ada tangga lagi di bawah. Kamu boleh naik begini. Oke di sini kita tengok ada apa. Untuk yang mau. Lalu gak bagi yang tukang jaga yang mandi lagi. Oh. Berarti kalau yang paling teruk pun duit dia tidak cukup untuk di anu yang untuk mau pecekin jangan ada dipisang-pisangkan. Ambil lah bayang macam begini. Lo sikit kan? Oh ikut tau kah?
Ada yang sanggup dipisang-pisang daripada sini? Dulu bos, bos baru kita duduk sini. Oke, bos, macam mana dia punya rate harga lah untuk bilik kah, ataupun homestay? Ya, homestay di sini. Macam mana package-package yang di homestay yang keluarkan? 500 sebulan untuk semua rumah lah. Satu buah rumah ini 500. Oi, siapa? Oh gila, 500. Satu buah rumah 500. Oi, bos, kita siawannya kita tinggal di nah. Siapa bawa saya punya keluarga di sini? 500 satu bulan. Aduh, gila. Satu bulan satu malam lah. Ya, satu malam. 500 begitu banyak bilik tuh? Oh, bayangkan lah kalau datang satu family kan satu bilik cak mau pakai yang lain tidak anak kacau. Tapi ada juga yang sewa bilik lah kan. Selalu bilik macam mana? Bilik ini macam ini 70. Ah, 70. Kalau saya tahu dari dulu kenapa lah. Kalau saya tahu dari dulu coba. Kenapa tidak ambil sini? Astaga. Wih. Kalau 70 beliau. Selama kau datang ke Nio kan. Balik-balik saya datang ke Nio beliau. Cuma ambil homestay yang mahal-mahal kan. Eh beliau, kalau saya tahu dari dulu ada harga 70. Jadi tapi sih lebih pada kampung-kampung. Oh iyalah, tapi bagi saya kan, kalau saya kan dari pedalaman kampung. Ini bukan kampung-kampung lagi, ini VIP ini. VIP mana? Kalau tanah yang baru, baru pengantin baru ada deh. Ada bilik 70. Ada bilik berapa? 100. 100. Ada bilik 70? Singkat tuh, 100 tuh. Nah, 100. Oh, dua-dua tuh. Ah, yang. Uy. Siapa? Yang kau beli pindah-pindah dari mana sih kau mau? Siapa? Apa? Saya rajin pergi ke Ningau lah. Ah, kalau begitu lain kali kau turun ke Ningau, kau check in sini. Ah. Jadi saya santai saya tidur di sini asal datang kan? Iya. Supaya kalau pagi kita beli mandi kolam. Ah. Kita beli mandi kolam all pagi buat konten. Bos, ada internet di sini? Ada. Ada internet. Ada internet beliau. Saya pergi hotspot. Oh. Oi, mantap geng. Oi, internet dia tuan rumah yang sambung begitu. Okay. Jadi kamu tak payah pakai data ada sendiri. Ada harga 70, ada harga 100, ada harga berapa tadi, Bos? Yang 150 dan itu yang bilik 60. Oh, yang Big Queen tuh. Oh, itu 160? 150 beliau, ada punya luas itu. Iya. Yang saya suka, ini homestay di sini. Kau boleh sewa satu kali, kau boleh sewa bilik-bilik. Bilik. Bayi bilik. Lepas itu, ada kolam renang lagi. Air gravity. Oh, tiba-tiba itu dah. Ada dua untuk anak-anak, untuk yang dewasa. Tidak bikin merah mata, ada klorin. Tidak klorin, Pak. Iya, tidak klorin. Fix keselamatan sendiri ya. Keselamatan sendiri. Jadi kepada kawan-kawan yang datang sini pertama kali yang berfamily, jadi kalau kamu mau mandi di sini boleh, tapi sila beri perhatian kepada keselamatan diri sendiri. Ya, keselamatan diri sendiri dan juga awasi kanak-kanak kamu. Gitu. 6 kaki. Iya, 6 kaki tunnel deret mati gitu. Saya 4 kaki saja. Tapi kok beli, Bah? Oke. Enam kaki, saya lima kaki, kaki ya nih tengok, dua kaki, panai ini bos, panai bukurawan. Oke, apa lagi kita mau tanya itu, nasi bak? Jadi untuk yang di sini, cukup untuk pakej itu lah kan? Ya, oke, lupa kita tanya. Contohnya lah kan bos, ada orang mau sewa di sini, boleh berhubung dengan siapa? Dengan telepon saya. Oke, apa nomor teleponnya? Oke, nanti begini. Kepada kawan-kawan yang akan tertarik ataupun gembira untuk datang di mana apa nama home Bariawa itu Bariawa homestay. Oh, Bariawa homestay, kamu akan nampakkan nomor telepon di description lah ataupun nanti kami sediakan. Boleh baca sekarang nomor berapa nanti sudah mau sebut, jadi kita kasih tulis ya nanti. Iya, apa bos 012-864-101 kamu boleh berhubungi nomor telepon itu. Kono sangat insombong. Kalau mau tinggal mau jadi dia bilang untuk mau coba tinggal rumah banglo datang sini. Kalau tidak dapat memiliki, mampu menyewa lah bang. Jadi heran loh begitu pasar rumah sih. Ajut ini punya pasar, kau bawa saya pergi di rumah 3 tingkat tuh. Jadi kalau kamu kawin orang Keningau, terlanjur orang Keningau. Kamu kalau untuk kawin tuh, kamu terus datang di sini sewa satu banglo, keseluruhan bilik itu ada berapa bos? Ada 6. Kamu tidak mampu bilik? Saya sediakan package juga untuk kelamin apa semua. Oh, ada juga kelamin. Iya. Ada juga.
Jadi siapa-siapa yang mau buat majelis di ini homestay, jadi dorong ada package-package macam mana pelamin yang akan dipasang dan berapa brick yang dorong akan dapat, macam mana cara makan minum semua di sini, begitu pak. Jadi paling senang begini. Untuk pertanyaan-pertanyaan seperti begitu, dorong boleh kontak number yang baru yang disebut tadi. Jadi kamu orang masih safe tuh number one, kamu dengar? Min iya iya. Tadi jangan kasih lama. Ya, jangan kasih lama, geng. Jadi ada dalam Facebook juga. Ada dalam Facebook. Ada dalam Facebook. Apa nama Facebook dia, Bos? Berewa Homestay. Berewa Homestay. Oke, tidak apa. Nanti kita akan tag nama page dorang. Ya. Berewa Homestay. Jadi terima kasih, Bos. Iya. Kami sudah round-round ini banglo homestay di sini cantik. Suasana kampung itu yang kita mau lah. Ya, banyak banyak homestay tapi belum tentu suasana kampung. Ya. Oh, tinggal nak kebun sana semua. Tidak begini beliau. Tinggal saya belanja dorong sikit. Tinggal ini kolam renang dewasa dan kanak-kanak. Kamu tinggal homestay desa ada punya pemandangan. Ada dah. Janganlah cukup. Nanti jangan kasih nama-nama. Kalau memanggang banyak serai di sini kau tinggal. Betul. Kamu tinggal Pak beliau. Kalau oke, kalau saya berdiri dari sini. Bukan lagi sarai, ada dah pisang-pisang pun banyak. Banyak sebab kau off lah tuh, macam kau tambah-tambah sudah. Yeah. Jadi apapun terima kasih kepada bos. Ya, nama apa sobat? Rizal. Terima kasih kepada Angkol Rizal karena. Bukan Angkol, Abang Rizal. Abang lah, sebenarnya makanya single kan. Oke. Abang Rizal karena sudi menemani kami bersama tematik dan nasabak untuk review homestay hari ketiga tematik pada Rekin Yau. Jadi kita jumpa kan di channel akan datang. Bye. Jadi jangan lupa share, komen dan follow, subscribe. Oke, bye bye guys.